Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel YouTube. Guys, ha, nampaknya video saya untuk buat MVX ni tertangguh lagi sebab saya nak cari exhaust CJ Pro tak ada stock. Jadi dengarnya ceritanya exhaust tu akan naik harga. Jadi saya stop dulu video untuk MVX ke RSX buat sementara waktu ni sebab itulah saya lambat sangat nak buat video. Tapi kali ni video saya bukan cerita pasal MVX, tapi cerita pasal kereta saya ni. Ha, guys, dia dah mula buat hal. Jadi saya tak tahu sebab biasa saya bawa kereta ni dia ada keluar lambang bateri. Member saya cakap ada masalah alternator. Jadi sekarang dah tak boleh start sebab bila saya panaskan enjin, dia tak charge. Sebab dia keluar lambang bateri. Bila dia jalan, dia lambang terpadam. Jadi korang stay tune kat video saya ni sampai habis. Kita tengok apa masalah dia. Video kali ni cerita pasal Nissan Amira, aku dah buat hal balik. Sayang, aku sayangkan kereta aku sebab ini adalah satu-satu kereta yang keluasan dia memang untuk badan macam aku ni memang luas lah, kan? Berbandingkan Saga. Jadi sayang, nak jual pun sayang. Jadi kita bela je lah sampai habis bayar lagi 3 tahun habis bayar lah ni. Kereta ni berhutang lagi, kan? Dah lama dah parking, tengok. Jadi kita tengoklah betul ke masalah alternator. Jadi stay tune kat video ni sampai habis. Jom. Ini korang tengok eh. Kita nak try start. Tengok dah lama tak boleh tak boleh start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh dah. Okey, jadi kita try jumpa tengok. Aku dah berjaya hidupkan. Jom kita bawa kereta pergi bengkel check apa masalah dia. Tak berjaya hidup. Oi, kereta aku terkaming. Dia dah keluar lambang ABS. Tak tahulah pasal apa. And sejak kepala bateri tu patut tukar minyak, langsung tak nak bergerak kereta ni, guys. Harap-harap sampailah kat bengkel ni. And kita perlahan-lahan bawa sebab masalahnya power steering punya lampu dah menyala. Habis harap-harap sampailah bengkel, guys. Power steering tak ada lah, berat lah. Aduh, harap-harap sampai lah bengkel ni, guys. Okay, guys, aku duduk berhenti tepi, aku rem sampai lambang bateri tu hilang. Lepas tu gambar ABS pun hilang. Sekarang kereta aku dah boleh jalan. Aku on the way lah, slow-slow pergi ke bengkel. Dia rupanya kereta ni, dia kalau dah bateri wheel langsung, kau tak tekan minyak, memang tak jalan lah. Kalau dah ada keluar lampu ABS, lampu power steering tu. Okey, aku kalau pengguna Nissan Amira, kalau dah keluar lambang bateri tu, cepat-cepatlah pergi check alternator. Jangan sampai jadi macam aku, bateri dah weak langsung, nak jalan pun susah. Nasib baik aku berhenti tepi, aku try slow-slow rem. Rem slow-slow. Sekarang dah okey. Kita nasib baik dia dah berjalan. Tadi langsung tak ada jalan tu. Macam tak nak bergerak kereta 10 km je. Sekarang dah okey. Kita pergi on the way lah bengkel kejap. Tengok, so member aku settlekan, guys. Kita tengok bila dah settle, okay? Stay tune. Alhamdulillah, sampai juga kat bengkel ni. And inilah rajuk ni, lama tak bawa dia jalan-jalan. Tak bagi dia makan. Dan kita kasi tengok settle lah apa yang patut. Okay, stay tune, guys. Sampai dah bengkel. Member aku start sini, Eddie at garage. Aku dah order alternator. Aku pakai alternator second. Jadi aku tinggal dengan kereta aku. Kita balik rumah. Apa aku biarkan member aku siap dah. Aku dah sampai ke rumah. Jadi aku biarkan member aku buat settlekan kereta aku tu dulu. Memang masalah alternator lah. Sebab dia dah keluar lampu enjin, lampu bateri tu. Takut nanti nak pergi bengkel lain susah. Jadi takpelah, kita kasih settle dulu. Kita buka balik kamera alternator yang lama tu. Kita try pakai alternator second dulu. Kalau tak boleh juga, alternator lama tu kita buat balik. Kita hantar kedai mana yang boleh buat balik. Okay, jadi stay tune video saya ni sampai habis. Kita jumpa lagi lepas. Okay, guys, alhamdulillah dah siap dah kereta aku. Masalah dia alternator je. Aku beli alternator second hand. Jadi kita try pakai, tengok berapa lama boleh tahan. Kos dia bawa dalam lebih kurang kos siap pompa pasang 300 lah macam tu. Lebih kurang 300 lebih gitulah. Jadi alhamdulillah
dah settle, kita tengok berapa lama kita boleh pakai. Jadi yang antara-antara lama tu aku simpan, sebab kalau apa-apa hal lagi kita boleh repair yang tu lah. Kita hantar repair, kita cuma hantar tukar apa-apa carbon. Aku rasa carbon je yang problem kan. Kalau ni aku rasa ada kedai yang boleh buat, cuma lambat dapat tahu tadi kedai mana yang dapat buat. Jadi tak apalah, kita dah tukar barang yang second hand, kita tengok berapa lama boleh pakai dulu. Jadi itulah, harap korang support lah channel YouTube saya ni. Memang koyak guys, koyak banyak betul, koyak kan. Setiap nak repair, nak buat modal motor, kita dah habis kat kereta, memang koyak. Jadi tak apalah, harap korang support channel YouTube saya ni, semoga saya dapat kumpul lagi. Korang tulis support channel aku, tengah tekan butang subscribe, okay. InsyaAllah saya akan cuba buat video baru, InsyaAllah. Harap korang bersabar, saya ada, cuma saya agak busy sikit. Memang sejak beberapa bulan ni, dalam sebulan ni memang saya busy dengan kerja baru saya. Jadi saya akan cuba buat video-video masa akan datang lah. InsyaAllah saya masih lagi kumpul modal, nak cari modal, nak buat motor-motor saya yang akan datang, masa-masa akan datang. Jadi stay tune dia dekat channel YouTube saya ni, dengan tekan butang subscribe, tanda korang support channel YouTube saya. Terima kasih kepada korang selama ni yang telah support channel YouTube saya ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki kalian sebanyak-banyaknya. Allah sentiasa sayang kamu semua. Dan kita harap kita dapat kekal bersahabat selamanya, InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi menonton video saya ini. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.